2016 kita mula, tapi secara online lah, kita tak walk in macam ni. Jadi lepas PKP baru kita buka untuk orang datang buat lawatan dan sebagainya lah. Jadi bagaimana sambutan orang luar ni, saya? Setakat ni alhamdulillah kita dapat sambutan untuk orang hadir lah, terutama waktu cuti lah. Waktu cuti tu memang full lah, penuh. Alhamdulillah. Kita online masih jalan. Walk in. Macam tu. Kita tak tutup lah untuk yang online tu. Macam mana abang punya idea boleh membuat Sebenarnya kita ambil peluang dengan situasi keliling. Ada homestay, ada apa kan. Jadi kita salah satu tempat yang boleh orang kunjung. Kita fikirkan itu. Tapi apa kelainan yang ada kat kawasan sawah kan? Ya. Jadi orang nak tengok yang itu. Apa kelainan yang kita boleh buat daripada hasil keliling kita. Kita punya konsep coklat. Bila coklat, dia mesti ada koko. Koko mesti ada. Jadi dari mana abang dapat? Stok koko. Stok koko kita ambil dari luar dulu lah. Buat sementara ni kita tak ada stok ataupun kebun yang sendiri. Kita macam tu, kita ambil daripada luar, terutama Pahang, Kedah, Perak. Okey, harapan saya di Laman Coko ni jemput semua hadir untuk menikmati coklat yang ada di Laman Coko. Dan yang penting coklat yang berada di sawah padi. Itu dia. Lemah.
like, share dan subscribe.